Kabar duka kembali menyelimuti industri perfilman Indonesia. Pasalnya, aktor lawas Mieke Wijaya dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 3 Mei 2022. Mieke meninggal seusai mendapat perawatan intensif selama sebulan di rumah sakit. Dikutip dari Tribun News, kabar tersebut dibenarkan oleh putrinya Nia Zulkarnain pada Selasa malam. Mieke meninggal sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Informasi tersebut dibagikan Nia melalui akun media sosialnya. Sederet rekan artis juga ikut memberikan komentar di unggahan tersebut. Nia mengatakan ibunya meninggal dunia seusai menjalani perawatan dari rumah sakit. Mieke telah menjalani perawatan intensif di RSPAD selama sebulan. Aktor lawas itu meninggal dunia di usia 82 tahun lantaran telah mengidap penyakit diabetes dan kanker. Kepergian Mieke disebut dalam kondisi tenang dan tersenyum. Sementara itu, jenazah Mieke Wijaya dikabarkan akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.